Assalamualaikum guys, selamat petang. Okey, hari ni kita layan konkrit dekat rumah sendiri. Lagi dan. Eh, Muncung, kau boleh keluar dulu tak? Boleh lah. Muncung, kau boleh keluar dulu tak? Tak pakai emas lah. Bagai pakai emas barang. Takut no. Eh, Muncul keluar dulu tak? Muncul dulu. Lagi. Oh. Okay. Oh, pakai slipper je ni. Abang Jepi suka ni. Okay guys, kita lain mulut dulu guys. Konkrit yang tenggelam dah lama tenggelam. Okay tak? Dah lama sadai rumah ni. Dah lama sadai eh. Okey, dari jalan jumpa jalan. Ha? Jumpa jalan. Kau ni nak buat apa sini? Kau nak apa tadi? Biasalah. Ha? Sini. Tang. Hari ni benda ni paling bahaya ni. Okey, dah ikut dulu guys. Thank you.
Camera. Okay. Aku ambil video ni buat konten orang tengok kat YouTube. Okey. Okey. Cuba. YouTube. Alah. Boleh lah. Ya, eh, takut benar lah nak sok dalam video. Tak ada apalah Dan. Glamour apa dia? Alah, glamour pun bini. Glamour pun omak kau yang ketawa. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Alhamdulillah. Okey. Hari ni kita review guys, malam ni kerja. Tengok alhamdulillah. Dah siap? Kita buat begini je eh. Kata-kata kasar. Sebab tak nak dikisah sangat lah. Sekarang kita siapkan klik. Nanti kita tinggal nak terima marking guys. Petang ni mungkin kita akan naik zinc dalam buku kaki dalam sebagai pink. InsyaAllah tunggu sampai je sampai guys. Okay, lepas ni kita akan buat marking dulu, baru kita ni apa, cat batu guys. Okay, jom sambung lagi.
Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Alhamdulillah. Okey. Hari ni kita projek susun batu . Yang ni projek kita dah siap, bumbung dah siap pasang. Ini depan ni dah siap, bahagian depan dah siap lah. Datang atas support sikit, tak ada alat-alat ku support. Okey. Semalam kita buat ni untuk standby kat batu . Dah tarik marking semua, dah cun-cun. Dan siku semua, ok. Jom kita hari ni susun batu. Ketinggian dalam 10 kaki lah. Ni bilik air . Susun sebarang susun ni. Kita buat ni dulu semalam. Dah siap. Ok. Ni pintu. Ni dalam Dua pallet ni. Dalam 3 pallet. Ni dalam 3 pallet. 3 pallet . Sini mungkin dalam 2 pallet lah. Okay guys, jom kita susun batu dulu. Nanti lepas siap susun batu, baru kita ikat batu. Okay, kita buat kerja seorang ni guys . Batu tu kita masih kering lagi, senang ikat. Guys, sebab tu dulu . Ni tinggian dalam tiga kali ni sikit. Jadi tiga jadi sembilan kaki yang keluar tinggian. Ada orang buang-buang aja, tapi kita tak nak lah. Tempat sempit kan, jadi kita buat macam ni lah. Senangkan kerja. Kita buat macam orang. Mudah-mudahan senang. Stop recording.